right up there. Don't be. TNI Angkatan Darat, AD, dan Militer Amerika Serikat, AS, menggelar latihan perang bersama bertajuk Garuda Shield 15 sepanjang 1-14 Agustus tahun 2021. Celebesmagazine.com. Ini merupakan latihan perang TNI AD dan tentara AS terbesar sepanjang sejarah. Latihan perang digelar di Batu Raja, Sumatera Selatan, Amborawang, Kalimantan Timur, dan Makalisung, Sulawesi Utara. Total ada 2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 tentara Amerika Serikat yang ikut dalam Latma Garuda Shield ini. Selain itu, Latma ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah kerjasama militer TNI dan AS selama ini. Andika menuturkan latihan ini merupakan pengalaman pertama terjun lintas negara yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Bagi generasi muda yang tergabung dalam latihan ini, semoga melalui Garuda Shield akan membentuk prajurit-prajurit calon pemimpin TNI AD di masa depan yang profesional dan bertaraf internasional, tutur Andika dalam keterangan tertulis tersebut. Sementara itu, Flynn menuturkan bahwa latihan ini merupakan simbol dari tujuan yang lebih besar dalam kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat di masa mendatang. Ada sejumlah materi dalam latihan ini, beberapa di antaranya, Staff Exercise, Field Training Exercise, FTX, Live Fire Exercise, LFX, Aviation, dan Medical Exercise. MEDEX, serta dua program latihan yang akan digabungkan yaitu Joint Combined Exchange Training, JCET, dan Garuda Airborne. Menhan Austin menegaskan pentingnya pengembangan lebih lanjut hubungan pertahanan bilateral kedua negara serta menyoroti latihan utama antar angkatan darat, Garuda Shield, yang dijadwalkan pada bulan Agustus, kata juru bicara Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, John Kirby, dalam keterangannya pada tanggal 1 April. Sebagai peluang untuk membangun interoperabilitas yang lebih besar antara angkatan bersenjata AS dan Indonesia, lanjut dia. Gelar latihan tempur bersama TNI Angkatan Darat, AD, dan Militer Amerika Serikat, AS di tiga pulau, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini adalah bertajuk Garuda Shield ke-15 itu digelar 1-14 Agustus di Batu Raja, Sumatera Selatan, Amborawang, Kalimantan Timur, dan Makalisung, Sulawesi Utara.
Upacara pembukaan Latma Garuda Sil ke-15 itu digelar di Batu Raja, Rabu, 4/8, dipimpin KSAD Jenderal Andika Perkasa dan Komanding Jenderal US Army Pacific, USARPAC, Jenderal Charles A. Selain selaku inspektur, Andika menuturkan latihan ini merupakan pengalaman pertama terjun lintas negara yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Bagi generasi muda yang tergabung dalam latihan ini, semoga melalui Garuda Shield akan membentuk prajurit-prajurit calon pemimpin TNI AD di masa depan yang profesional dan bertaraf internasional, tutur Andika dalam keterangan tertulis tersebut. Sementara itu, selain menuturkan bahwa latihan ini merupakan simbol dari tujuan yang lebih besar dalam kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat di masa mendatang. Menhan Austin menegaskan pentingnya pengembangan lebih lanjut hubungan pertahanan bilateral kedua negara, serta menyoroti latihan utama antar angkatan darat, Garuda Shield, yang dijadwalkan pada bulan Agustus, kata juru bicara Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, John Kirby, dalam keterangannya pada tanggal 1 April. Sebagai peluang untuk membangun interoperabilitas yang lebih besar antara angkatan bersenjata AS dan Indonesia, lanjut dia. Demikian Celebes Magazine memberitakan, editor Mustafa Kamal.